mau bawa ke tempat ini tempatmu. Kami aksi-aksi damai. Aksi tertib kami terdidik, terpelajar. Kami tahu aksinya bagaimana, aksi damai. Kami tidak bertindak anarkis, tentu tertangkap. Kami bukan perusak. Kami hanya menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat. Kenapa bapak-bapak menghalang? Ini tandanya kalau mereka adalah aktor daripada hak asasi manusia. Betul. Hak asasi manusia. Betul. Karena penyampaian pendapat masuk dalam hak asasi manusia. Kemerdekaan menyampaikan pendapat itu baik. Mereka ini adalah aktor perusak-perusak ruang demokrasi. Betul. Untuk itu, mari kita tetap satukan barisan kita menolak daerah otonomi baru. Karena ini akan berdampak bagi rakyat Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Hidup rakyat yang melawan. Hidup. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Hidup rakyat bangsa Papua. Hidup. Video baru nanti satu orang ambil gambar. Satu orang ambil video, satu orang ambil foto. Kamera pun. Bagian jauh sana. Orang ada kanaksi. Polisi sudah bertugas saja mengamankan kami, menjaga keamanan, ketertiban lalu lintas, menjaga bukan mengarah seperti ini. Kawan-kawan, ini adalah yang kita dibilang rakyat Papua sedang menikmati otonomi kawan-kawan. Ini dapat kawan-kawan bagaimana kawan-kawan? Tidak ada.
kita. Dan selalu tak ada panas, tak ada uang, tak ada air. Air, kawan-kawan. Demi untuk kita, anaknya, pendidikan, kawan-kawan. Uang kita, kumpul 1.000, 2.000 untuk membiayai pendidikan kami, kawan-kawan. Betul! Padahal, dana otonomi menjadi, kawan-kawan. Mulai dari TK sampai perguruan, kita dibela oleh dana otonomi, kawan-kawan. Betul! Ingat, kawan-kawan. Gula-gula manis, kata-kata manis harus disampaikan oleh pemerintah pun maupun elit lokal Papua, kawan-kawan. Mereka sampaikan pemekaran demi pemerataan, kawan-kawan. Pembangunan jangan, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita tidak butuh pembangunan infrastruktur, kawan-kawan. Kami butuh kesejahteraan, kawan-kawan. Apapun yang ada dalam otonomi, terapkan kami di rakyat Papua, kawan-kawan. Dalam negara hukum, negara demokrasi, kawan-kawan. Kita dibela Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita, kawan-kawan. Tapi perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kita lagi apa, kawan-kawan? Kita mau menyampaikan aspirasi kita yang pada dasarnya kita di awal ada, kawan-kawan. Kita di masa eksploitasi, kawan-kawan. Padahal kita di negara dasar adalah negara demokrasi, kawan-kawan. Memang untuk menyampaikan aspirasi, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita melakukan aksi demonstrasi. Bukan aksi anarkis, kawan-kawan. Bukan aksi brutal, kawan-kawan. Kita melakukan aksi demonstrasi ini, aksi damai, kawan-kawan. Kita tidak bawa alat tajam, kawan-kawan. Mahasiswa! Hidup! Mahasiswa! Hidup! Mahasiswa! Hidup! Belajar! Hidup! Belajar! Hidup! Belajar! Oh.
kerjanya kita susah.